kepada adiknya atau kakaknya. Panggilan berikutnya Rahmat sama Nursin ada Rahmat sama Bapak Nursin Rihono tahu dapat info terkait musibah itu dari jam berapa? Orang tua dari Serang nelpon ke Tangerang. Saya lagi kerja pulang setengah hari izin dari perusahaan langsung ke Tangerang sini ke lapas. Lapas Tangerang 1 itu, Pak. Langsung berangkat aja langsung ke rumah ke lapas. Dengan orang tua dulu dari Serang. Berarti ini langsung dari Serang, Bang? Iya. Oke. Kalau boleh tahu masa tahanannya keluarga abang yang ya, jadi korban tinggal berapa mas? Paling habis bulan inilah kira-kira. Kemarin lapas Tangerang ada laporan ke rumah ngurus-ngurusin. Katanya nggak lama lagi sih bulan-bulan ini katanya. Oh bulan-bulan ini bakal ya, keluar? Mau bebas bulan-bulan ini. Oh berarti mas bisa dikatakan tinggal sebulan lagi nih ya. Bang? Tempat ada firasat-firasat apa gitu bang dari pihak keluarga bang terkait hal ini bang? Ya, ada perasaannya lagi enak badan aja malam nggak bisa tidur ya iya itu sebelum dengar kejadian musibah ini berarti iya dari orang tua ngabarin dari pagi telepon dari pagi ya rumah di pegang sama bini oh posisi saya lagi kerja bang iya pas saya pulang aja setengah hari itu berarti dari semalam sebelum ada kabar ini tuh abang udah ngerasa nggak bisa tidur gak gitu bisa ya bang tidur. Kita tahu siang aja habis dor itu bini bilang ngasih tahu ya, saya langsung terangkat ke Tangerang lapas dari pihak lapasnya ngabarin abang seperti apa bang ya sih nama orang tua orang tua yang ngasih tahu ya.